Pemirsa, ambo rencana kapai ke Batam minggu depan. Jadi ambo beli baju kan beli anak. Beli baju ambo mak rancak lo ambo di Batam iko kan. Cek lo ambo baju-baju usang tu yo. Itu salah. Ah, rapi lah cek. Assalamualaikum pemirsa. Hari ini Minggu 14 Agustus 2022. Sebagaimana biasa, Sultan Malano Channel akan meliput Car Free Day Pekanbaru setiap hari Minggunya. Dan hari ini pun tak terlepas dari liputan Sultan Malano Channel. Nah, sekarang kita telah berada di Jalan Gajah Mada menuju Tugu Songket dan kemudian langsung ke Jalan Cuk Nakdin. Mangga ke Jalan Cuk Nakdin. Makan. Untuk sampai di Jalan Cuk Nakdin, mestilah awak tuh nyelip-nyelip di antara orang-orang yang onjek-onjek. Orang-orang yang goyang-goyang di antara orang-orang yang olahraga. Ya, positif itu pemirsa. Di pertigaan pertemuan antara Jalan Sudirman dengan Jalan Cuk Nakdin, saya ketemu dengan sekelompok anak muda yang menjual baju. Beli baju ah. Ini celana renang ya? Ini celana renang. Renang-renang? Muat dengan saya. Bebek pinggangnya. Dia ada tiga warna, satu biru, hitam, sama mana biru? Pemirsa, ambo rencana kapai ke Batam minggu depan. Jadi ambo beli baju kan beli anak. Beli baju ambo mak rancak lo ambo di Batam iko kan. Cek lo ambo baju-baju usang tu yo. Itu salah. Ah, rapi lah cek. Ah, barah nomor teleponnya cek kok? Nomor telepon? Iya. 0822 89 11 00. Jadi adik ini manju menggalenya di Tengku B. Ya, apa nama tokonya? IDN Sport, Pak. Hah? IDN Sport. IDN Sport, ya. Ambo kan beli baju celana renang aja, tapi nanti habis. Apalah ini Car Free Day di sini terus? Iya, Pak. Di sini terus ya tempatnya, ya? Oh, ya. Ini udah di booking untuk berapa lama gitu, ya? Iya, Pak. Jadi sewa atau gimana sih Car Free Day-nya? Sewa, Pak. Sewa. Sewa, ya. Sewa setiap per minggu. Daftar ke dinas. Perhubungan. Nah, bayar berapa kok boleh tahu? Oh, nak bayar dong. Oh, alhamdulillah. Baik ya, pemirsa. Dari RT, kecamatan. Gitu ya? Ya, syaratannya. Alhamdulillah lah membantu ekonomi rakyat ya. Jadi saya beli dua baju kan enggak apa-apa pemirsa ya. Cik atau dua pemirsa? Cik atau dua? Ah, dua lah. Ya. Harga lah cocok ya. Ya. Jadi saya beli baju pemirsa
Tadi saya udah mampir di sini sebenarnya waktu baru datang, tapi belum ada uang, belum ke ATM dan juga belum makan. Jadi saya makan dulu baru balik lagi ke sini. Kenapa saya balik lagi? Karena adik-adiknya ramah-ramah gitu. Walaupun saya udah coba-coba beberapa kali, saya enggak jadi beli. Saya bilang saya pergi dulu ya, nanti kalau apa balik lagi. Nah, dia tetap sopan. Karena sopannya itu dan tidak merengut, tidak kecewa dan tidak kesal dia. Saya udah coba-coba enggak jadi beli. Tetap dia lepas dengan senyum. Ya itu yang membuat saya balik lagi ke sini. Memang niat sih untuk beli baju. Kalau nggak salah terakhir kali saya beli baju sekitar 2 tahun yang lalu apa. Nggak tahu, lupa, 1 tahun sampai 2 tahun yang lalu lah terakhir kali beli baju. Pemirsa kan cali ya baju kamu itu Sintaruina. Ah, baal itu biarlah baju itu nggak perlu banyak-banyak dong. Pakai baju itu sampai rusak, sampai pudar. Alah tuh lah pudarnya, ganti leh. Gitu. Kamu kalau baju enggak perlu banyak-banyak nyampi-nyampian, nyampi-nyampian lamari. Nah, bali baju duo, ada lo duo baju nan disingkirkan. Itu kelambo tuh namanya minimalis dalam hidup. Biarlah hambo baju enggak perlu banyak-banyak dong. Gimana ya, iyalah pemirsa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.